Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa thumma adbara wa awa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Para peminat ajaran Islam dan pemerhati kagungan Allah yang saya muliakan, setelah kita menerangkan dan telah terang bagi kita tentang makna lillah, kembali kita akan mengungkap makna lillah dan bukti lillah dalam diri kita. Lillah yang dimaksud di sini adalah kemandirian, keberhakan, dan juga kepemilikan dan keteraturan segala sistem yang diterapkan terhadap seluruh makhluk itu betul-betul manusia tidak dicampur sendiri. Ketika kita menerima diri kita seperti ini, kita sudah tidak lagi bisa menyangka ataupun kita tidak bisa protes, komplain, mengapa saya harus pendek, mengapa saya harus kurus, mengapa tipe pribadi atau tubuh saya etnis, maksudnya tipe tubuh saya atletis atau fitness. Semua kita terima jadi. Ini artinya keberhakan Allah menciptakan kita dalam kemandirian menurut sistem yang diterapkan. Para hadirin, oleh sebab itu kita harus lebih meningkatkan pemahaman terhadap seluruh kejadian alam semesta. Itu adalah hasil cipta karsa karya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu di dalam hasil cipta karsa karya Allah itu terdapat fungsi, terdapat guna, bahkan terdapat pesan. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dan berfirman di dalam Al-Qur'an. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu min rabbihim. Kami akan melihatkan tanda-tanda kemahabesaran kami di angkasa luar dan juga yang ada pada di manusia masing-masing, sehingga nanti setelah mereka melakukan penelitian dan mengakui, akan semakin jelas bahwa kebenaran itu adalah datang dari Rabb mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian masing-masing terdapat ayat keperkasaan Allah. Apakah kalian tidak mau melakukan penelitian? Hadirin sekalian, masih banyak termasuk ayat yang hafal sehari-hari. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim itu dalam sebaik-baiknya perwujudan. Hadirin sekalian, andaikan kita memperhatikan tubuh kita yang asal mulanya diterangkan oleh Rasulullah SAW, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi nutfatan arba'ina yawman nutfatan summa alaqatan bisbazari summa mudghatan bisbazari. Asal mulanya kalian itu dahulu dikumpulkan di dalam rahim ibu masing-masing kalian itu selama 40 hari itu sebagai nutfah. Nutfah adalah simulasi antara spermatozoid dengan ovum yang kemudian dibuahinya ovum menjadi zigot. Setelah 40 hari kemudian menjadi embrio atau anak. Kemudian 40 hari kemudian menjadi calon bayi. Hadirin sekalian, kemudian Allah membangkitkan seorang malaikat yang mewakili untuk meniupkan roh ke dalam tubuh yang telah disempurnakan itu. Maka setelah 4 bulan 10 hari masuklah roh itu ke dalam roh badan kita. Yang roh itu lebih dulu diciptakan sebelum kita. Yang kita semuanya tidak di alam arwah pernah melakukan syahadat. Kalau bahala syahid ketika Allah menyatakan ala sederhana dikumpul. Apakah kalian mengaku aku ini adalah roh kalian? Kalau bahala syahid itu syahadat pertama. Oleh sebab itu anak yang lahir itu tidak harus disyahadati lagi, tapi dibacakan azan dan iqamah. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara proses yang dilakukan secara evolusi Allah dalam tubuh sang ibu berupa nutfah, kemudian menjadi alaqah. Alaqah dari menempel bergantung pada rahim atau pada dinding rahim yang Allah menjelaskan fi qararin makin, yaitu pada suatu pemeliharaan yang kokoh fi salasi zulumatin dalam 3 lapis. Itu ada dalam kebidanan istilah kisah lapisan lapisan luar biasa. Apa kita ingat pada waktu itu? Kita tidak tahu. Setelah itu kita diproses lagi sampai pada masa kita sempurna untuk dilahirkan. Akhirnya lahir. Dan Allah sendiri yang melahirkan. Bukan bidan, bukan perawat, bukan dokter. Dokter bidan perawat itu cuma nyuruh aja. Ngedeneng. Cuma ngedeneng. Hadirin sekalian, Allahumma la akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu masing-masing dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu pengetahuan sedikit. Lalu setelah itu Allah menjadikan bagi kita as-sam'a, alat untuk mendengar, wal absar alat untuk memandang, wal afidah alat untuk merekam. Semuanya ditujukan la'allakum tashkurun, agar kalian pandai bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa alat yang pertama kali diciptakan itu didahulukan kata as-sam'u, dan asamu itu tidak harus dijamakkan, cukup mutlak. Sedangkan basar itu menjadi absar dan fuad menjadi afidah, tapi asamu tidak dijamakkan.
tidak asma beri zaman. Waja'ala lakumul asma'a, tapi sama saja. Kenapa Allah mendahulukan kata sama ini? Pertama, tentara yang pertama kali berperan pada tubuh bayi, sekalipun baru dia dilahirkan beberapa jam, telinganya sudah jalan, matanya belum, apalagi otaknya, tapi telinga sudah jalan. Coba perhatikan oleh ibu dan bapak ketika bayi sedang tidur, kita remote sudah pasti dia bangun. Kenapa? Asamunya sudah jalan. Kenapa begitu sangat penting kalau mendahulukan kata sambung ini? Lantaran pertama, asamu ini adalah alat untuk mendengar suara. Sekalipun badan tetap di situ, suara kapan akan masuk? Berbeda dengan mata. Ketika ditunjukkan seseorang, pasti harus bergerak. Harus menggerakkan badan. Di mana? Di mana? Yang mana? Tapi kalau pendengaran cukup diam saja. Yang kedua, atau yang ketiga, bahwa asma ini alat mendengar untuk menerima berita-berita gaib yang hanya dicerna oleh telinga saja, sekalipun mata belum bisa memandang. Yang gaib itu adalah Allah, yang gaib itu adalah malaikat, yang gaib itu adalah peristiwa masa lalu menanda waktu-waktu, yang gaib itu adalah surga, neraka, hari akhir. Semuanya gaib. Tetapi kita bisa menerima semuanya itu. Maka yang gaib-gaib itulah yang diterima oleh pendengaran kita. Itulah yang disebut Al-Sam'inya tul mughayyir. Perkara-perkara gaib yang diterima oleh pendengaran. Oleh sebab itu tidak heran ketika seseorang itu tidak tuli tapi buta, dia masih bisa jadi ulama. Ketika seseorang itu sudah tuli ditambah buta, wah, jangan jadi ulama. Apalagi kalau ditambah gila, sudah tidak ada artinya. Di sinilah ibu dan bapak harus mensyukuri nikmat pendengaran. Nikmatnya pendengaran dan penglihatan serta berpikir ini tidak bisa kita hargakan. Belum lagi Allah telah memberikan kepada kita hidup melalui apa disebut dengan oksigen dan nitrogen. Nanti kata satu kali nafas kita itu cuma 0,5 liter. Berapa per menit? Berapa liter? Rata-rata 10 liter. Berapa per jam? Berapa per hari? Berapa per bulan? Berapa per tahun? Berapa rupiah yang harus kita keluarkan? Andai kata 1 liter oksigen itu harganya 25 ribu saja. Belum nitrogen. Kalau per liter itu harganya 9.500-an. Berapa yang diperlukan oleh badan kita? Jadi kita bisa menghitung rupiah satu bulan untuk nitrogen dan oksigen ini berapa M? Apa tidak kita bisa bersyukur? Belum lagi otak yang diciptakan oleh Allah dengan istilah afidah. Ini dijamak. Para ulama sufistik mengatakan di luaran daripada hati kita itu namanya sadr. Al-sadr itu cangkang hati, kulit hati. Kemudian bergerak ke dalam qalb. Kemudian masuk ke dalam lagi fuad. Dan intinya adalah lub. Ini para ahli-ahli sufi mengatakan seperti ini. Karena itu maka yang bisa digoda oleh syaitan itu adalah sadr. Luarannya saja. Yuwaswisu fi sudurin sadr. Kemudian kalau itu artinya bolak-balik, bisa menerima, bisa tidak, bisa berubah, bisa Allah, bisa gizir, bisa enak, bisa ini, istilahnya itu kalau hati manusia katanya bisa enak ini atau Allah gizir, itu yang disebut kalau. Tapi kalau sudah masuk puan, nah ini merekam kebenaran. Apalagi kalau sudah masuk belum, nah ini tidak pendekatan manusia seorang kepada Allah. Itu disebut lukun yang namanya al-bab. Maka orang yang yazkurun Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim itu disebut ulul albab. Mereka tidak pernah putus hubungannya dengan Allah dalam
kondisi apapun, ketika berdiri tegak, mengatur jalannya, ketika duduk istirahat, ketika membaringkan tubuhnya, tetap dia sepuluh Allah. Dia berpikir kepada Allah, mengingat Allah, mensyukur Allah. Ini adalah target yang ingin kita capai. Paling tidaklah setelah pensiun. Bila yang dari Wurman. Hadir sekalian, belum lain kita. Setiap bayi memiliki otak itu selnya adalah 100 miliar sel. Bayangkan. Bila sel-sel ini kemudian dikembangkan, ketika pada hari tujuh atau hari ketujuh dari kelahiran bayi itu, Rasulullah menganjurkan untuk dicukur seluruh rambut, maka ternyata sel-sel dari rambut otak itu akan bertambah cabang. Ini luar biasa. Rasulullah menganjurkan untuk wujudnya ke Rasul hari ketujuh dan apa? Cukur rambutnya seluruh. Dan kemudian kita tertipu oleh pendapat seluruh khurajin. Yang tahu orang Yahudi ini bahwa bila mana seorang bayi muslim itu dicukur pada hari ketujuh, maka seluruh otaknya bertambah banyak. Potensi untuk berkembang menjadi potensi cerdas itu sangat banyak. Pada saat itu dia berubah di Jawa ini. Untuk akikah itu dilakukan pada hari ke-40. Dan tidak dicukur lagi, cuma digunting sedikit-sedikit. Mungkin bapak-bapak juga dulu begitu. Coba tanyakan kepada ibu. Waktu kita pada hari ke-40 dilahirkan oleh ayah dan ibu, kemudian kita berdiri sambil membacakan sholawat, menggunting sedikit-sedikit saja. Dan ini sudah menjadi tradisi berpuluh-puluh tahun, beratus tahun. Ini ajaran sepuluhnya yang merubah ajaran Rasulullah supaya muslim tidak cerdas. Dan ini hasil penelitian bahwa otak seorang bayi itu akan berkembang sepertinya lebih cepat setelah dia dinakikah atau dicukur bayi laku langsung bayi sama dengan bayi. Hadir sekalian, ini kaitannya. Karena itu tidak heran, andai kata anak yang diikahi benar, usia 4 sampai 7 tahun sudah hafal Al-Quran, luar biasa. Kenapa? Karena suatu otak ini 100 miliar juta sel ini semakin lama, semakin baik. Datang seluruh kerukurannya dirubah menjadi hari ke-40 dengan alasan bersyukuran Ramana katanya. Jadi nurun ke putra anak, naik ke Ramana. Wah, ini kan soal. Jadi ajaran Islam seluruhnya adalah sistem yang dapat menunjang pada keharmonisan dari segi tubuh kita saja. Ini sangat luar biasa. Sendi-sendi badan kita itu juga adalah hasil lidah Allah yang menentukan sendi-sendi. Bayangkan oleh Bapak tubuh kita yang sangat luar biasa ini, andaikan kita terus melangkah dan kita teliti dan terus kita pikirkan, kita akan bertemu dengan kemahabesaran Allah yang pada seluruh ciptaan Allah itu ada fungsi. Masing-masing tubuh kita punya fungsi dan masing-masing tubuh kita punya guna. Dan kalau kita perhatikan fungsi-fungsi dari mulai otak untuk berpikir, hati untuk merasakan, di situ juga ada yang disebut dengan yang gaib, yaitu mawaddah dan rahmah. Bagaimana itu fungsi dan gunanya mawaddah dan rahmah? Bayangkan kalau tidak ada itu, berarti kita itu seperti binatang. Kenapa tidak menyebutkan wajah Allah fil an'ami mawaddah dan rahmah? Tidak ada. Dan kalau dijadikan pada binatang ternak itu ada mawaddah dan rahmah, itu tidak terakhir. Hanya ada naluri yang disebut fitrah bagi ini. Tetapi dalam diri kita ada mawaddah dan rahmah. Ini yang melanggengkan hubungan suami istri, yang melanggengkan keturunan, yang menimbulkan suatu kebersamaan keluarga yang besar, yang melahirkan bayi, melahirkan kekeluargaan yang kompak dan seterusnya. Ini adalah fungsi dan guna. Andaikan ibu dan bapak terus menggali seluruh fungsi dan guna yang ada dalam tubuh kita, maka kesan kita adalah takjub.
pasti akan kagum. Kagum terhadap lidahnya Allah dalam tubuh kita semua, yang pada akibatnya setiap kekaguman pasti akan melahirkan puji. Tidak ada orang yang kagum tidak memuji, tidak ada. Wah, dia hebat sekali dengan kurang ajar. Tidak ada. Hebat tapi juga dengan kurang ajar. Dia hebat sekali, hebat sekali, bagus. Nah, pasti ada kagum. Kalau ada kesan yang mengagumkan, lahirlah puji. Hanya yang maksud alhamdulillah ya Rabbi. Maka tidak ada puji yang harus dialamatkan kecuali kepada Allah yang memiliki puji itu sendiri. Puji itu sendiri lillah. Struktur anatomi tubuh kita juga lillah. Fungsi-fungsinya semua ditentukan oleh lillah. Al-ikhtisas, al-istiqam, hanya lillah. Termasuk cara berpikir kita, termasuk kekuatan dari tubuh kita secara perlahan menguat, menguat, menguat dan menguat. Ya pada pikirannya nanti akan kembali malam pada malam. Dan ibu bisa memperhatikan bagaimana tawaf, bagaimana sa'i pada waktu Safa dan Marwah. Ini gambaran ibu. Safa yang artinya bersih, suci. Itu sebuah bukit di mana manusia harus berangkat dari Safa, artinya dari kesucian dari dunia ini menuju Marwah. Marwah itu adalah tempat akhir, tujuan akhir, ya di akhir. Asalnya kita jaya, tegak, berada di atas, kemudian turun. Ini artinya, semakin lama tubuh ini melambat, 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 melambat. Akhirnya masuk kita kepada lampu hijau, itulah ajal. Maka itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk berlari. Ini gambar kecepatan roh yang akhirnya kita sampai ke akhirat. Andai kata seseorang ingin sampai ke akhirat dalam usaha hidupnya seperti dulu Siti Hajar usaha mencari air, karena itu istilah sa'i dari usaha mencari air itu kurang. Kita sekarang tidak lagi mencari air lewat sa'i itu, tapi mencari air kehidupan yang menunjukkan, dan itu akan bisa ditemukan andai kata kita memiliki kebersihan hati. Allah menyatakan orang bisa selamat dari dunia ke akhirat bila mana dia berangkat dari Safa, dari kesucian jiwa. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man taqallaha bi qalbin salim. Pada hari tidak akan lagi berguna harta benda, anak-anak buah, anak sendiri tidak akan ada gunanya kecuali yang datang hadap Allah dengan kesucian jiwa. Pada saat itu, apabila kita membawa diri dalam kesucian menuju ke akhirat, kita harus lurus seperti yang digambarkan dalam sa'i. Itu adalah shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka ketika seseorang menempuh jalan lurus, jalan yang lurus Allah, pasti akan menemukan kehidupan yang menunjukkan di akhirat. Walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an tanah. Andai kata manusia itu istiqamah di atas tariqah Allah, jalan Allah, la asqainahum ma'an tanah, niscaya akan kami berikan kehidupan, air kehidupan yang menunjukkan di akhirat. Jadi perjalanan kita masih panjang untuk menuju ke sana. Kita harus bisa menarik beberapa simbol dari lambang-lambang agama yang diterangkan lewat berbagai rukun-rukun Islam. Apakah itu sholat, apakah itu saum, apakah itu lain. Semuanya mengandung ajaran lillah. Sistem yang begitu unik ini tidak lain untuk pemeliharaan kita, kesehatan kita, kebersihan kita, keselamatan kita, kesejahteraan kita, dan kebahagiaan kita semua. Hadirin sekalian, mari kita merenung. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kita masing-masing terdapat tanda-tanda kemahabesaran Allah, dan itu adalah lidah. Apakah kalian tidak memperhatikan? Mudah-mudahan semakin mengerti ini,
kita terhadap aturan-aturan Allah dan mengakui serta mengagumi terhadap kehebatan Allah, maka akhirnya kita hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Akhukum fillah wa lillah wa ilallah minallah lillah fillah ilallah. Ini bekal yang harus kita bawa. Kita berasal dari Allah. Karena itu maka beramanlah lillah dan berjuang hidup ini harus bimawah dillah ay fillah. Lantaran mau tidak mau kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita semakin cerdas dan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati